Kenapa Stargazer, Bu? Nah, ini salah satu pertanyaan yang banyak ya ditanyakan orang. Kenapa harus dia dan kenapa Stargazer? Ya, karena memang kalau kita bicara tentang mobil yang kita klasifikasikan sebagai small MPV, betul. Ya, itu tempat banyak. Yang paling rame, Bu. Iya. Nah, jadi memang teman-temannya juga banyak dengan berbagai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Betul. Nah, yang memang kita mau angkat hari ini, bagaimana Stargazer ini fit di dalam? Iya. Grup itu. Nah, kalau kita bicara di Otosmart itu kan memang kita sering mengulas mobil-mobil premium dan unik. Yes. Makanya ketika disodorkan Stargazer, kita mikir Stargazer itu apa? Karena seperti mobil niaga pada umumnya. Yeah. Tapi ketika kita dalami berhari-hari, ketemu nih keunikannya, Bung. Dan ini menjadi salah satu menurut kami alternatif yang harus kita sampaikan. Karena di kondisi saat ini, Bung, ketika resesi ekonomi yang ditakuti akan terjadi dan apa harga bahan bakar yang tinggi, kebanyakan orang-orang itu berpikir 2-3 kali untuk beli mobil-mobil premium. Bahkan orang-orang yang di level yang premium sudah mulai mencari alternatif mobil-mobil yang lebih terjangkau, Bung. Terjangkau tapi bukan yang asal-asalan. Harus tapi yang masih dengan standar premium yang mereka punya. Tampangnya harus premium, kualitasnya harus premium, dan Anda tahu sendiri Hyundai itu terkenal dengan produk-produk premium. Pantas kita akan membahas ini, Bung. Kita lihat tampilannya, Bung. Apakah mewujudkan mobil ini di level ini nih? Premium tidak sih kalau dilihat? Jujur-jujuran aja, betul? Unik ya, Bung. Iya. Sangat unik ya. Jadi memang ini bahasanya itu seperti abangnya. Staria. Seperti Staria. Jadi tentunya dengan Staria yang di kategori yang harga betul mendekati 1M ya. Iya. Ini langsung terangkat ikut premiumnya, Bung. Betul. Nah, kita lihat lampunya yang segaris ini, betul. Lalu itu grillnya yang diamond cut. Iya. Wah, memang langsung kelihatan mewah, Bung. Iya. Kita tidak membahas kualitas bahannya ya, karena ya, kalau dilihat dari kualitas bahannya ini adalah mobil harian yang pada umumnya ya biasa-biasa saja. Betul. Namun kita lihat dari segi desainnya, Bung. Karena produk Korea itu terkenal kalau soal kualitas sama desain itu agak nyeleneh, tapi lama-lama benar bisa menimbulkan rasa kayak oh iya ternyata bagus juga modelnya. Jadi teman-teman mungkin butuh waktu untuk mendalami, betul, desainnya, tapi yeah, setelah itu makin lama makin cantik dilihat. Yeah. Ya nggak cuman mobilnya, cowoknya kan gitu kan. Nah. Cowok-cowok Korea kan pertama kali kita lihat loh kok kayak gini. Iya. Tapi setelah semua jadi okay, lama-lama karena cantik ya banyak yang suka juga. Nah, nah begitu pun juga dengan mobilnya. Jadi produk Korea tuh mie instannya, dramanya, cowoknya tuh ya cantik-cantik, maka mobilnya juga kita lihat. Nah, tampilannya elegan, berkualitas, ya, cantik, dan kita lihat juga ini kayak mirip-mirip abangnya, saya setuju. Yes. Tidak ada yang spesial, Bung, cuman ini sedikit banyak. Kalau dari saya lihat ini mobil oke lah. Ya, karena lampu utamanya juga di bawah dan sebagainya. Karena memang Hyundai-Hyundai yang terbaru ya, mm-hmm, lampu utamanya itu justru yang di bawah ya, yang ini lebih ke DRL-nya aja. Betul. Ya, jadi ini kalau kita kepingin cari mobil murah meriah tapi tidak malu-maluin, mungkin ini. Mungkin ini salah satunya, ya, tapi kita lihat lagi lebih lanjut. Oke, kita lihat tampilan depannya, Bung. Tidak ada yang perlu dibahas lagi ya. Ya, seperti ya, ya, hidungnya short juga pendek ini. Hmm. Nah, sekarang kita geser ke sampingnya. Nah, ini kayak apa nih? Rodanya. Kayak mobil niaga merek lain ini. Nah, ada memang yang mirip kayak gini lekukannya. Iya, ya, iya, ada lekukannya. Ini memang mengingatkan terhadap merek yang itu tuh. Iya, ya, betul. Iya. Kalau saya, Bung, kalau saya ya, lihat lekukan-lekukan segini, mobil dengan harga segini. Hmm. Kemudian kita kadang itu menginginkan mobil yang istilahnya orang kan pakai ini kan tidak tahu ya di dalamnya ini siapa gitu loh, Bung. Ya. Karena mobil ini gampang sekali blend in kemana-mana, yes, Bung. Itu salah satu tidak mencolok. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yuk, kita lihat velgnya, Bung. Nah, ini memang finishing seperti ini lagi tren, Bung. Mm-hmm. Jadi dengan Avantras Cut ya, kita bilangnya Avantras Cut ya. Iya. Nah, ini dengan ban 205 55 16 inci. Memang ya, bagi beberapa orang, kenapa ya rodanya kok hanya 16 inci gitu? Banyak yang berpikiran 17 inci pasti keren. Tapi yeah, kalau kita bicara pasar small MPV yang di
pentingkan tuh bukan hanya kerennya, tapi kenyamanan berkendara. Dan saya rasa dengan 16 inci ini akan lebih nyaman untuk berkendara. Tampilannya, Bung? Tampilannya ya futuristik ya, Bung ya. Futuristik ya. Futuristik ya. Jadi ini selera. Hmm. Apakah dengan banyaknya garis-garis dan kotak-kotak seperti kayak gini ini menarik apa tidak? Kalau dari saya sesuai dengan temanya sih. Sesuai Star. Dengan temanya. Stargazer, atau kalau orang mau lihat bintang itu kan, ya ini bintang barunya. Salah satunya bahasa desainnya nyampe ke. Kayak bintang. Nah itu tadi, nah. Saya bilang, iya, saya bilang Korea itu betul-betul bahasa desainnya tuh dengan kenyataannya tuh sama, Bung. Yes. Nah kita lihat aja dari bannya, ya oke lah. Kalau untuk mobil harian ini udah lebih dari cukup. Yes, ya. Terus kita ke samping, ke belakang. Ini bentuknya ini. Ini ya. Jadi ini rebah sekali kacanya ya. Iya. Nah ini aerodinamisnya dapat. Iya. Dan juga tampilannya lebih streamline ya, lebih sleek gitu. Lebih sleek ya. Bung, kita lihat nih Bung, ya. Dari samping ada garis-garis, ya. Ya. Yang menambah kesan ya kalau di warna putih ini mobil dengan banyaknya garis-garis seperti kayak gini. Itu menambah kesan kayak ini mobil ini kayak bagian dari art ya, ada artnya ya. Iya. Ya, dan itu nyambung, Bung. Bahasa desainnya dari depan nyambung, dari depan sampai belakang. Sampai belakang nanti sampai ke lampunya. Kita nggak usah bahas velg belakangnya lagi karena desainnya sama, ukurannya sama. Kalau kita mau bicara teknisnya lebih detail, mungkin teman-teman sudah banyak yang bahas. Yes. Kita akan bahas kenapa sih kita harus melihat mobil ini sebagai mobil harian yang menurut kita juga oke lah. Ya. Untuk saat ini ya, saat ini. Oke, kita lihat lagi ke belakangnya sekarang. Belakangnya, Bung. Stargazer. Nah, menurut saya ini salah satu highlight dari Hyundai Stargazer ini, yang baru ini ya. Karena saya beberapa kali melihat fotonya, Bung. Pada saat malam itu lampu ini menyala seperti huruf H yang kalau saya lihat sangat futuristik tampilannya ya. Melambangkan ininya kan, H kan. Jadi bahasanya itu masih nyambung lah. Iya. Iya. Ya. Dan kalau saya membayangkan mobil ini dengan warna hitam lalu kelihatan cuma lampunya merah yang nyala terang itu, waduh, keren sekali pasti ya. Yeah. Mencuri perhatian di malam hari. Kalau pemirsa, menurut pemirsa tampilan belakangnya gimana? Ini suka tidak suka kan banyak ya orang yang melihat ini, loh kok kayak gini tampilannya. Yeah. Kalau menurut Bung gimana dengan desain seperti kayak gini? Cukup cantik ya, tapi memang ukurannya pun dimensinya nggak terlalu besar. Betul. Ya. Jadi, kalau kita bicara road presence itu agak kurang. Jadi dengan tampilan lampu yang kayak gini ini unik sekali. Jadi nggak ada mobil lain yang menyamai tampilan seperti ini. Saya masih butuh waktu agak lama mungkin, Bung, untuk dengan desain seperti ini supaya tumbuh rasa suka dan accept ya. Karena mungkin belum terlalu banyak di jalan, kita belum lihat, tapi nanti dengan berjalannya waktu setelah ini menjadi hal-hal yang biasa di jalan, mungkin baru saya bisa merasakan kayak oh ya ternyata desain ini punya reason lah untuk kita sukai. Tapi itu nggak lama lagi, Bu. Nggak lama lagi karena ya. Saya mempunyai perasaan yang cukup kuat bahwa mobil ini akan sangat banyak. Sangat banyak ya. Di jalan. Iya. Ini safety-nya, lampunya besar atau apa. Dari segi safety, dari segi ini memang futuristik lah. Yes. Gak ada yang salah. Cuman ya itu tadi, itu selera aja. Selera. Kualitas kita nggak bahas di sini ya. Karena namanya mobil dengan harga 300 dan ke bawah itu yang kita cari lebih ke fungsi. Sama kenapa pada saat ini kita lebih memilih brand ini dibandingkan yang lainnya. Oke, kita lihat kalau kayak begitu, langsung aja. Kita lihat ke interior ya. Iya, ke dalamnya aja karena sudah terlalu banyak orang yang membahas tentang kapasitas bagasi. Kita lihat dalamnya apakah memukau, apakah bisa dibilang ini premium apa tidak. Yuk kalau gitu kita masuk ke dalamnya. Bung, highlightnya ini, Bung, ini ada di tengahnya, Bung. Kita lihat apa yang menjadi ini pembeda dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Nah, kita lihat. Yang teman-teman bisa lihat ya, bangku di bagian tengah ini adalah captain seat. Nah, ini mungkin adalah satu-satunya, Bung, di small MPV yang sudah menyediakan opsi seperti ini. Iya. Yang tetap bertiga ada. Iya. Cuman dengan adanya captain seat ini, nyaman sekali untuk menumpang belakang bisa masuk tanpa harus maju mundurkan kursi. Iya. Captain seat itu apa, Bung? Mungkin bisa dijelaskan. Itu adalah dua kursi yang di bagian tengah ini yang serupa dengan kursi depan. Jadi artinya sudah ada armrest-nya. Individual, Bung. Individual seat ya. Jadi memberikan kita kesan kayak seolah-olah ini seperti kayak di depan, cuman ada di berada di kabin. Dan opsi tengah. Itu biasanya hanya ada di mobil-mobil premium. Premium. Oke. Okay. Kalau begitu, Bung, silakan dieksplor. Mari kita lihat dalamnya. Dalamnya ya. Silakan dijelaskan.
saya berada di kabin bagian belakang baris ketiga. Nah, memang karena ukuran mobil ini yang nggak terlalu besar, kita tidak bisa mengharapkan di bagian belakang ini luas. Tapi pada mobil-mobil teman-temannya yang di kelas ini, itu biasanya jok bagian belakang itu keluhan saya adalah kursinya terlalu tegak. Jadi penumpang di belakang ini nggak nyaman kalau terlalu tegak. Nah, di mobil ini lebih pas. Dan lagi yang saya suka, karena di bagian baris paling belakang ini, seatnya ini sedikit lebih tinggi daripada di bagian tengah. Sehingga penumpang di belakang ini nggak merasa terkucil dan tertutup pandangannya. Nah, ini masih bisa memandang dengan enak di depan. Sudah ada tempat chargingnya juga, cup holder, cukup nyaman joknya. Coba kita lihat yang di tengah. Oke, kalau gitu sekarang saya jelaskan yang di tengah ya. Mari kita lihat di sini tengahnya seperti apa, bisa di zoom, captain seatnya, door trimnya, ya oke lah, desainnya bagus, tapi kualitasnya untuk harga segini, saya bisa bilang ini detail sekali. Yuk, mari kita lihat ke dalam. Nah, saya di captain seat ya. Saya duduk. Oke sih. Nah, ini bisa dibilang ini untuk ukuran captain seat ini tidak terlalu besar sih. Dan dia juga rendah. Jadi pandangan saya di mobil ini, kalau saya duduk di sini, ini akan terhalang dengan kursi depan, terutama sandaran kepalanya. Kemudian feel-nya oke, tidak terlalu spesial, namun yang perlu digarisbawahi adalah mobil ini bukan mengejar ke soal material premium, tapi ke fungsionalitasnya yang bisa digunakan sehari-hari dengan nyaman. Kalau dengan captain seat ini sudah pasti jauh lebih nyaman dibandingkan dengan tidak captain. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat depan. Tadi kan kita sudah bicara kursi tengahnya, Bung ya. Terus kemudian kita juga udah jelaskan interiornya seperti apa. Nah, depannya seperti apa, plus poinnya seperti apa. Sekarang kita akan mengetes kenyamanannya dia di jalan raya, feel-nya bagaimana, Bung. Dan kita lihat juga ini suasananya, menurut saya sebagai penumpang ya, ini cukup mengesankan sih. Cukup mengesankan, iya. Jadi dari desain interior, desain interiornya juga iya, menarik ya, Bung ya. Iya. Ada kayak ini, ada boxy di sini, lalu screen-nya. Mm-mm. Dan saya cukup suka dengan tampilan speedometernya. Iya. Terlihat futuristik dan yeah, digital, Bung. Iya, yeah, kalau saya lihat secara dashboard, Bung ya. Karena saya masuk di sini, ini menjadi salah satu daya tarik terbesarnya. Maka saya pemirsa bisa lihat kalau kita berada di depan ini sangat menyenangkan, Bung. Tidak terlalu fokus ke jalan, tapi fokusnya ke daerah sini, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba kendalinya atau gimana, silakan, Bung, dicoba untuk. Nah, ini yang bagus dari salah satu yang menjadi highlights di mobil 300 juta yang memiliki fitur lengkap di Hyundai Stargazer itu adalah ini. Adanya fitur ini, Bu. BlueLink dan SOS. SOS, BlueLink, udah gitu kalau ada apa-apa memudahkan juga penggunanya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Ini tombol-tombol di sini juga unik, Bu, ya. Iya. Jadi ini seperti kayak touchscreen ya, tapi dengan tampilan hard yang seperti ini. Tapi tetap masih ada tombol seperti ini, tombol fisiknya ya. Jadi kalau kita lihat ya, dan saya suka dari permainan warnanya sih, ini abu-abu, ini hitam, ini kayak aluminium seperti itu. Mewah, dan ini ya, Bung, ya. Dibuka gitu mewah sih, Bung. Ini sih, Bung, lacinya ini bagus banget sih. Saya lihat kalau kita nggak keluar, kita nggak sadar di mobil MPV harga ya, 300-an ya. Iya. Dari dalamnya mirip kayak mobil-mobil yang di atas 500-600 sih. Hanya saja memang space ya, Bung ya. Agak sempit sih. Agak sempit, ya. Iya. Kalau kita terbiasa di yang kelas menengahnya. Iya. Ya, ini alternatif lah, Bung. Iya. Kalau kita bicara saat-saat ini mau pakai mobil terlalu mewah juga kurang enak ya. Iya. Karena orang akan melihat loh kondisi lagi seperti kayak begini atau apa. Bahkan kita lagi menyarankan ya untuk pakai mobil yang irit, yes, yang bisa dipakai sehari-hari dan sebagainya. Dan mewah atau tidak itu sebenarnya kan relatif. Relatif, Bung, ya. Kalau kita bicara pasar paling gemuk di Indonesia untuk mobil MPV, ya, itu adalah kelas ini, yeah, MPV ini. Yeah. Jadi ya, dengan tampilan interior seperti ini, kenyamanan berkendara seperti ini, kalau menurut saya ini sangat-sangat cukup, yeah, untuk pemakaian sehari-hari. Iya. Yeah. Bung, gimana handlingnya, Bung? Handlingnya cukup mantap ya, Bung ya. Jadi memang agak
mirip-mirip kayak handai kereta. Dan kita bicara tenaga mesinnya pun karena dipersenjatai dengan mesin yang sama dengan handai kereta, lumayan 115 horsepower lah. 115 horsepower. Cukup oke dengan torsi yang 144 kalau nggak salah baca. Iya. Ini responsif banget ini, Bung. Sudah Android Auto ya. Iya. Apple CarPlay dan sebagainya. Dengan adanya BlueLink, itu mobil ini akan terkoneksi dengan handphone kita ya. Jadi kita ada di luar kota, ada di luar negeri pun, selama masih ada koneksi internet, kita bisa manasin mobil dari sana. Kita bisa cek mobil kita ini pintunya dalam keadaan terbuka atau tertutup, lalu dipakai jalan kemana, itu kita bisa selalu punya akses untuk mobil. Nah itu mungkin yang di mobil-mobil lain nggak terlalu banyak yang ada fungsi itu. Iya. Kalau akselerasinya ya untuk mobil harian seperti kayak gini, apakah pengaruh nggak kalau misalnya, silakan dicoba yuk. Nah, dilanjut. Cukupan, cukupan. Agak-agak berat memang. Agak berat di awal, tapi memang mobil-mobil seperti ini juga kita nggak terlalu mementingkan tenaga ya. Lebih penting kenyamanan di dalam. Kalau suspensinya nyaman, empuk. Kan mungkin agak terlalu empuk. Tapi ya memang demi kenyamanan penumpang dan driver ya, ya menurut saya gitu. Settingannya sudah baik. Sudah ada chargingnya juga nih. Wireless charging sudah. Wireless charging. Joknya sudah leather. Cruise control. Fitur-fitur yang kayak lane keep assist dan sebagainya, ini sudah menjadi standar yang ya. Kita lurus aja, kita coba lihat di sana. Jadi ini merupakan salah satu mobil yang menurut kami untuk harian bisa, untuk kerja bisa, ya. Untuk keluarga juga bisa, ya. Keluar kota bisa. Jadi ini kayak kalau zaman dulu tuh setiap orang tuh wah kayaknya punya mobil itu harus punya merek. Beberapa. Nah, yang untuk harian harus ada sesuatu yang misalnya katakanlah kayak Innova lah kita ngomong. Nah, yang paling umum lah. Yang paling umum lah untuk orang-orang di setiap rumah, mulai dari menengah sampai atas itu kan punya Innova semua. Selalu punya Innova semua. Nah, mungkin dengan ini menjadi salah satu alternatif, nggak perlu beli semahal Innova, tapi juga nggak malu-maluin karena ini premium, Bung, dan dalamnya lebih modern dan nyamannya pun juga dapat. Dan selain itu, di mobil ini juga, kalau kita membeli mobil ini, kita punya jaminan servis 3 plus 1 tahun itu. Apa tuh, Bung? 3 plus 1? Servis termasuk part dan jasa itu semua sudah tercover. Artinya sudah seperti merek-merek Eropa yang dimana kita nggak perlu khawatir lagi. Nanti servisnya mahal nggak, segala macam udah nggak perlu. Karena semua akan langsung ditanggung oleh Hyundai. Dan satu lagi, Bung, jaminan harga yang 70% selama 3 tahun itu, Bung. Jadi artinya dijamin mobil ini nggak akan turun sampai dengan di bawah itu. Jadi kita udah pakai 3 tahun, value-nya masih 70%. Itu sih yang betul-betul jaminan yang betul-betul barusan ada di mobil Niaga ya. Kalau mobil-mobil premium mungkin lah. Tapi kalau di mobil Niaga satu-satunya yang punya garansi seperti itu ya Stargazer. Hyundai Stargazer. Luar biasa ya. Tidak detailing di mobilnya aja, tapi ke after sales-nya juga diperhatikan. Kesimpulan, Bung, dari mobil yang unik seperti kayak gini. Cakep ya, Bung, ya? Saya lama-lama setelah saya lihat, saya nikmati dalamnya, Bung. Makin kemudian keluar, makin jatuh cinta sih sama mobil ini, Bung. Dengan harga yang terjangkau, servis yang luar biasa. Bung, dari tadi juga ngeliatin terus, mungkin bisa kasih kesimpulan. Menurut Bung, gimana? Jadi memang setelah kita coba, memang kita nggak coba back to back ya dengan teman-temannya ya. Tapi saya bisa bilang bahwa pengalaman berkendara di mobil ini benar-benar premium. Premium. Jadi di atas dari kelasnya sebenarnya. Kedap lagi ya? Kedap sekali. Empuknya dapat. Iya. Iya. Tenaganya pun cukup. Iya. Nah, jadi artinya dengan tenaga cukup itu bahan bakar biasanya juga lebih irit kan, kita nggak perlu ngegas lebih dalam. Iya. Kalau dari saya, Bung, karena sudah pernah mencoba Santa Fe, terus kemudian Palisade, terus kemudian kereta dan lain-lain sebagainya, pindah ke mobil ini, rasanya tuh sama aja. Familiar ya, Bung? Familiar. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang jomplangnya jauh. Betul. Itu yang dijaga sama Hyundai ya. Karena
strategi Hyundai itu memang gitu, pertama kali keluar dengan level premium, kemudian makin mengikis ke level-level bawahnya premium semua. Nah itu Bung, itu salah satu uniknya Hyundai. Iya. Karena kalau saya bicara merek lain, biasanya yang versi paling top, yang tipe paling atasnya yang bagus, setelah itu downgrade-nya itu banyak. Berkurang, iya. Sedangkan kalau di Hyundai ini bisa dibilang nggak terlalu ya. Tidak terlalu. Nah. Saya lihatnya juga, yaitu tadi Bung. Salah satu yang saya kaget dari motor-motor seperti mobil-mobil seperti kayak begini ya Hyundai ya. Jadi saya lihat sama feel-nya. Kalau saya nggak keluar dari sini, saya nggak akan tahu kita berada di sini. Ya. Jadi ini rekomen dari saya Bung, kalau dari Bung. Saya sangat rekomen dengan Oke. Dan teman-teman pasti akan melihat banyak ini di jalan sebentar lagi. Iya, percaya oleh kami, ini adalah mobil bintang dan akan menjadi bintang jalan raya. Dan mungkin akan ada di garasi kita juga lama-lama ya. Kalau kayak begitu sama-sama ini mobil dengan daya tarik gede Bung, mobil daya tarik gede atau bisa dibilang moge, mobil daya tarik gede. Kalau gitu kita sama-sama katakan salam moge.